Sudah. Ya. Selamat datang di channel Rumah Solar Jogja. Kali ini saya akan membahas tentang ice tray dari LG ya. Kalau kita beli lemari es yang kayak gini, side by side pintunya, esnya bisa muncul dari sini, es serutnya juga misalnya ini, maka dapat LG side by side refrigerator ini dapat ice tray. Ice tray-nya itu ini, bentuknya kayak gini. Dan ini ingat, ini adalah not for sale. Jadi khusus pembeli lemari es ini ya. Bentuknya kayak gini. Jadi ini air ini diisi sampai batas levelnya itu. Itu kurang dikit tapi kayaknya. Terus kita tutup. Nah ini kalau kita tutup. Gini. Otomatis, jangan dimiringin deh. Tumpah tau, jangan dimiringin, tumpah semua. Kok ada airnya kok dimiringin gini. Pas lu. Nah ini caranya cuma ditekan aja ya. Klik, dah ngunci dia. Dah. Nah nanti otomatis airnya tadi itu yang di sini kan nempel dengan di sini, ngumpul semua di sini, bentuknya bulat semua ya. Kalau kurang banyak biasanya akan melimpah di sini. Ini contohnya melimpah. Kalau kebanyakan air melimpah di sini nggak apa-apa. Ya kemudian ini masukkan freezer. Nah hasilnya adalah ini. Ini es bola ya, ini berbentuk bola. Nah, kita masukkan sini. Ini berbentuk bola ya. Bola lumayan bagus sekali kita masukkan sini. Nah, kemudian kita akan minum dengan air ini. Ini adalah orange water dengan vitamin C 1000 mg. Masukkan sini. Air ini bagus sekali ya dalam kita keadaan haus, maka sangat bagus sekali. Nah, kalau sudah ini tinggal diminum saja. Oke, jadi itulah ice tray yang pembuat es berbentuk bola, benar-benar bola ya, benar-benar bola, tidak kotak-kotak biasa, tapi ini sudah berbentuk bola, bagus. Terima kasih.